Hai. Selain sarapan makanan bergizi, pagi-pagi jangan lupa sarapan informasi juga. Kalau kamu belum sempat baca, jangan khawatir. Karena aku, Alia Cantika, udah rangkumin informasi terkini di Narasi Pagi. Hari ini ada kabar pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ada juga peresmian 2 ruas jalan tol oleh Pak Jokowi. Dan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Dari luar negeri ada kabar bencana dari gempa bumi di Meksiko. Ini dia informasi selengkapnya. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP akhirnya disahkan jadi undang-undang oleh DPR. Ya, ini angin segar sih ya buat masalah kebocoran data yang lagi jadi sorotan. Tapi masih ada catatan dari produk hukum tersebut. Selanjutnya, kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Akhirnya, rancangan undang-undang PDP disahkan jadi undang-undang. Undang-undang perlindungan data pribadi itu disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 20 September 2022 kemarin. Rapat paripurna pengesahan Undang-Undang PDP dihadiri 295 anggota dewan. 73 orang hadir secara fisik dan 206 orang hadir secara virtual. Sementara itu, dalam pandangan akhirnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa Undang-Undang PDP akan jadi payung hukum untuk melindungi data pribadi. Dari sisi hukum, Undang-Undang PDP dapat dimaknai sebagai kehadiran sebuah payung hukum pelindungan data pribadi yang lebih komprehensif, memadai, dan berorientasi ke depan. Naskah final rancangan Undang-Undang PDP yang telah dibahas sejak 2016 itu terdiri dari 371 daftar inventarisasi masalah atau DIM dan menghasilkan 16 bab serta 76 pasal. Jumlah pasal di rancangan Undang-Undang PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni 72 pasal. Sebelumnya, pada Rabu 7 September 2022, seluruh fraksi Komisi 1 DPR dan pemerintah sepakat membawa rancangan Undang-Undang PDP ke rapat paripurna. Meski demikian, masih ada sejumlah catatan dalam versi akhir Undang-Undang PDP ini. Di antaranya yang paling disorot adalah soal perlindungan data pribadi yang cenderung memihak para pejabat negara. Gak cuma itu yang disorot, kerja-kerja jurnalistik juga terancam dengan adanya undang-undang ini. Kekhawatiran kami sebenarnya bahwa undang-undang ini dijadikan alat untuk ketertutupan informasi. Yang kita tahu bahwa kita sudah memiliki undang-undang keterbukaan informasi. Lebih khusus lagi, misalkan kita bisa tarik di pasal 65 soal pemidanaan terhadap pengungkapan data pribadi. Dan di dalam pasal tersebut tidak ada pengecualian untuk satu, pejabat publik. Kemudian yang kedua, tidak ada pengecualian juga untuk kerja-kerja jurnalistik. Yang dimaksud Ade, salah satunya adalah ketiadaan pengecualian untuk pejabat publik agar data pribadinya boleh diungkap ke publik demi keterbukaan informasi. Soalnya, dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PDP ini, data catatan kejahatan merupakan data pribadi yang tak boleh diungkap ke publik. Padahal mengetahui rekam jejak kejahatan calon pejabat publik menjadi penting dalam proses demokrasi. Aturan hukum soal perlindungan data pribadi belakangan memang lagi jadi sorotan. Terutama sejak maraknya peretasan dan jual beli data warga Indonesia yang terjadi di dunia maya. Sementara data pribadi warga negara Indonesia terus-menerus bocor, pemerintah tampaknya saling lempar tanggung jawab. Johnny G. Plate saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPR sempat menyebut kalau serangan digital tersebut bukan domain Kemkominfo, melainkan Badan Siber dan Sandi Negara. Memang udah disahkan sih. Tapi kok masih ada beberapa substansi yang patut dipertanyakan. Mari kita kawal, apakah undang-undang ini benar-benar akan memihak untuk melindungi data pribadi warga? Presiden Jokowi meresmikan 2 ruas tol yang diklaim mempermudah akses logistik. Sementara ruas tol lainnya diproyeksikan akan rampung pada akhir tahun 2022. Tol mana aja ya? Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan jalan tol Cibitung Cilincing dan jalan tol Serpong Balaraja Seksi 1 yang segera bisa kita operasionalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian kedua tol berlangsung di Gerbang Tol Gabus, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
pada 20 September 2022 kemarin. Tol Cibitung Cilincing yang terbentang sepanjang 27,2 km ini adalah bagian dari JOR atau Jakarta Outer Ring Road 2 yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2023. Sementara Tol Serpong Balaraja Seksi 1 dengan panjang 5,1 km merupakan bagian Jakarta Outer Ring Road 3. Kedua tol ini digadang-gadang akan mempercepat mobilitas barang, terutama barang yang berasal dari kawasan-kawasan industri di Bekasi dan Karawang. Sehingga sangat cepat dengan jalan tol Cibitung Cilincing ini dihantarkan kepada pelabuhan yang ada di Jakarta wilayah utara. Kecepatan inilah yang nanti akan mempermudah mobilitas barang dan tentu saja dengan kecepatan itu akan memperkuat daya saing produk-produk Indonesia yang akan diekspor. Jika JOR 2 dan 3 telah terhubung, maka kendaraan besar seperti truk-truk logistik tak perlu lagi melewati tengah kota Jakarta. Dengan begitu, kemacetan di Jakarta diprediksi akan berkurang. Memasuki bulan ke-9 di tahun ini, pemerintah masih punya PR buat kelarin sederet proyek jalan tol lainnya nih, sampai akhir 2022. Masih ada 199 km jalan tol yang ditargetkan rampung dan bisa beroperasi di tahun ini. Di antaranya, tol Cileunyi Sumedang Dawuan atau Cisumdawu yang diproyeksikan mendukung Bandara Kertajati. Tak hanya di Jawa, proyek jalan tol yang dikebut pembangunannya juga terdapat di pulau lainnya, seperti di Sumatera. Terdapat pembangunan tol Sigli Banda Aceh Seksi 1, 5, dan 6 dengan panjang 38,2 km dan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 1 dan 2 sepanjang 38,5 km yang diproyeksikan rampung pada akhir 2022. Pada periode 1 kepemimpinan Presiden Jokowi, total pembangunan jalan tol mencapai 1.298,49 km. Dan jalan non-tol sejumlah 3.843,38 km. Sedangkan pada periode 2, pembangunan jalan tol tercatat sepanjang 453,11 km. Kebut terus nih gunting pitanya. Semoga beneran berguna buat rakyat ya, dan gak jadi infrastruktur yang sia-sia. Gubernur Papua Lukas NMB resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Tapi penetapan ini berujung polemik nih. Masa pendukung Lukas turun ke jalan dan menuding adanya rekayasa kasus. Penetapan Lukas sebagai tersangka disusul demonstrasi oleh massa yang mengklaim sebagai pendukungnya pada Selasa kemarin 20 September 2022 di Jayapura. Dikutip dari CNNIndonesia.com, demonstrasi yang diikuti ratusan simpatisan Lukas dimulai dengan long march dari Wayana Expo menuju ke pusat kota Jayapura. Massa menuding penetapan Lukas sebagai tersangka adalah kriminalisasi. Pada 12 September 2022 lalu, massa juga sempat mendatangi Makobrimob Kota Raja Papua. Saat itu, Lukas dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK atas kasus suap dan gratifikasi. Ia diduga menerima uang sejumlah 1 miliar rupiah dari seseorang. Tapi, Lukas tak hadir dalam pemeriksaan tersebut dan dikabarkan sedang sakit. Juru bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus mengklaim bahwa aksi demonstrasi berjalan damai dan lancar. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turun gunung untuk menindaklanjuti penetapan tersangka Lukas. Ini Mahfud lakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Lantas, apa saja dugaan korupsinya? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan bahwa Lukas terlibat dalam perjudian. Lukas terlacak menyetor uang secara tunai berjumlah 560 miliar rupiah ke kasino. Uang itu diduga disetor ke rumah judi dalam periode yang tidak sebentar. Salah satu temuan PPATK, politisi Partai Demokrat ini pernah menyetor langsung uang senilai 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 75 miliar rupiah ke rumah judi.
ada dua negara tempat Lukas melakukan transaksi perjudian. Namun, PPATK belum mau menyebut negara mana yang dimaksud. Untuk mempermudah penyelidikan dan penyidikan, PPATK juga telah memblokir sejumlah rekening yang terkait kasus Lukas ini. Rekening gendut itu menyimpan duit yang total nilainya mencapai 70 miliar rupiah. PPATK sudah melakukan pembekuan penghentian transaksi kepada beberapa orang di 11 penyedia jasa keuangan. Ada asuransi, ada bank, dan kemudian nilai dari transaksi yang dibekukan oleh PPATK di 11 PJK tadi ada 71 miliar lebih. Selain terlibat perjudian, Lukas juga diduga melakukan penyelewengan dana Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua. Gak cuma itu, PPATK mendapati pula alokasi janggal untuk pimpinan pemerintah Provinsi Papua yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Padahal, terakhir Lukas melaporkan harta kekayaannya ke KPK, pada Maret 2022 jumlahnya hanya 33,7 miliar rupiah. KPK pun berusaha memeriksa Lukas NMB, namun hingga kini KPK belum berhasil menemui Lukas. KPK berdasarkan undang-undang yang baru, ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3. Ya. Kalau nanti dalam proses penyidikan, ya Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut, penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa. Atas penetapan ini, pengacara Lukas NMB menyatakan bahwa uang yang dikirim ke kasino menggunakan uang pribadi Lukas. Waduh, harus benar-benar diperiksa nih. Kalau KPK dan PPATK punya bukti atas dugaan kuat korupsi Lukas NMB. Setelah Taiwan, gempa bumi mengguncang Meksiko dengan kekuatan magnitudo 7,6. Peringatan tsunami juga sempat melanda kawasan yang terdampak gempa. Gempa tersebut melanda lepas pantai negara bagian Michoacan, Senin 19 September 2022 waktu setempat. Hingga berita ini ditulis, The Independent melaporkan bahwa dua orang tewas akibat gempa itu. Seorang meninggal akibat terkena runtuhan pusat perbelanjaan di pelabuhan Manzanillo. Sementara seorang lainnya ditemukan meninggal di sebuah mall. Ironisnya, gempa itu terjadi di hari peringatan gempa besar yang menewaskan ribuan orang pada 1985 dan 2017. Dalam cuitannya, Presiden Meksiko Andres Manuel Obrador mengatakan tengah berkomunikasi dengan pejabat terkait untuk mengetahui kondisi di daerah yang paling terdampak gempa. Sesaat setelah terjadi guncangan, alarm peringatan tsunami juga sempat dibunyikan. Namun, peringatan akhirnya dihentikan. Otoritas Meksiko mengatakan bahwa ancaman tsunami telah berakhir. Ketinggian ombak hanya mencapai 0,3 meter di atas ketinggian ombak normal. Meski demikian, dilaporkan di beberapa wilayah dekat pantai, ombak tsunami sempat masuk menerjang daratan dan menggenangi jalanan. Di media sosial, netizen di sana mengunggah video ketika gempa terjadi. Sejumlah gedung terlihat bergoyang hebat diguncang gempa bumi, beberapa bangunan pun dilaporkan rusak. Di antaranya, gereja San Miguel Arcangel di Michoacan yang terlihat rusak akibat gempa ini. Mexico.as.com juga melaporkan setidaknya 20 rumah sakit terkena dampak gempa. Fasilitas medis yang terdampak berada di Uruapan, Apatzingan, Pátzcuaro, dan banyak kawasan lainnya. Sesaat setelah gempa, 1,2 juta warga juga tak bisa mengakses daya listrik. Ini terjadi hingga pukul 15.30 waktu setempat ketika daya listrik kembali menyala di 68% wilayah. Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS mencatat gempa ini berpusat di 37 km sebelah tenggara Aquila. Gempa ini didahului serentetan gempa ringan. Setelah diguncang pada hari Minggu, rangkaian gempa di pantai barat Meksiko ini belum berakhir. Hari Selasa 20 September 2022 kemarin terjadi gempa susulan di wilayah Michoacan, Meksiko dengan magnitudo 5,6. Sebelum ini ada gempa di Taiwan, sekarang di Meksiko. Benar-benar pelajaran buat kita nih agar mitigasi gempa dilakukan sejak dini. Apalagi negara kita lokasinya berada di antara lempengan-lempengan bumi dan termasuk ke dalam Ring of Fire. Itu dia rangkuman informasi untukmu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir kembali pukul 8 live di Instagram @narasinewsroom dan Mata Najwa. Sehat-sehat, semangat, dan sampai bertemu besok.